Dan setelah selesai, kita masukin lagi lampunya. Kemudian kita baut lagi. Kemudian kita selipin kabel ke atas plafon. Kita jalurkan sampai ke depan. Congkelannya yang itu tuh enak mungkin ya. Iya. Hilang congkelannya. Enggak ada di bengkel lagi. Adik kok kesini, Bi? Iya. Kok ngapain dia? Ini nungguin anak unyuk. Kembang biasa. Nggak cara, Din. Hah? Udah banyak yang masuk. Di lebaran aja banyak lah orang pada ngawis. Iya. Nah, kalau upload foto udah kayak Romeo and Juliet. Hai. Kenapa? Dari tadi, cuman masih agak lama ini kayaknya. Kamera belakangnya lama. Ya. Itu disuruh ke sini aja katanya, ngopi di sini. Pas, Mi. Sip.
ke jalur bawah. Dari bawah langsung ke TV-nya. Jadi pemasangan kabelnya agak rapi. Sampai Din, ukuran lu pas. Pas. Jadi kameramen. Ngopreknya kayak di goa. Aktif gak itunya, Mi? Apanya? Kameranya? Masih detik ya? Masih 44 menit dah, set. Lu kualitasnya gede ya. Jadi pengetesannya dimundurin. Coba dari sini di kameranya. Copot aja ini. Yes, tutup lampunya guys ya. Sip, tinggal ngatur dong ya. Oh, langsung mang. Jadi begitu mundur. Iya. Lewat perseneleng. Iya. Anjay. Udah. Iya. Tanpa harus di klik dulu gitu ke belakang. Iya, gak usah. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat cara instalasi kamera mundur untuk head unit DHD9818 Avanza tipe G.